Sambil nonton, subscribe dulu ya guys, biar channel ini terus berkembang dan bisa upload video menggambar setiap minggu, oke? Halo, jumpa lagi dengan channel Koiron Draw. Kali ini saya mendapatkan commission work dan tentunya cukup unik. Kali ini saya akan menggambar 4 wajah dari satu keluarga dengan foto yang berbeda-beda. Uniknya adalah si bapaknya ingin memiliki rambut gondrong. Jadi mau tidak mau saya harus menyiapkan rambut gondrong. Oke, alat yang saya gunakan seperti biasa yaitu pensil 8B. Pensil 8B Staedtler Black. Dengan menggunakan kertas BC paper atau yang biasa kita sebut kertas Manila. Baiklah, seperti apa hasilnya? Tongkrongin terus channel Koiron Draw. Langkah berikutnya adalah kita menggosok seluruh bagian sketsa menggunakan kapas. Langkah berikutnya adalah arsir dengan detail seluruh hasil dari hapusan kapas tadi. Arsir dengan detail dan fokus. Thank you.
Langkah terakhir adalah kita menghapus bagian-bagian lighting putih pada bagian wajah. Kadang-kadang teman-teman mengira ini adalah pensil putih, padahal bukan. Ini adalah penghapus mono zero, penghapus yang runcing. Jadi kita akan menghapus bagian-bagian wajah dan baju yang berwarna cerah menggunakan mono zero.